terkendala biaya buat sekolahnya? Sekarang saya kerja buat kebutuhan dan dibantu, tapi tidak dapat sekolah. Saya lulus SMP itu sejak tahun 2017 dan saya nganggur di rumah itu sembari menjahit selama 3 tahun. Ya, pengennya sih bisa sukses, sekolahnya bisa lanjut terus. Harapan wong tuwa iki sekolah sak iso-isomu. Pak Gubernur membuka lowongan sekolah kowe melu. Bapak itu 3 tahun enggak bisa bangun dari tempat tidur, Mas. Harapan saya putus di situ, Mas. Ya udah le. Sering-sering berdoa, tahajud ya juga sering, Mas. Tapi kalau Bapak, Mas, enggak berhentinya sudah sampai 5 tahun, Mas. Enggak berhenti sekalipun semalapun katanya mendoakan anak yang sekolah itu biar cita-cita tercapai, yang pergi sekolah biar bersambung lagi gitu. Saya senang sekali bisa melanjutkan sekolah kembali. Nah, itu dikasih bantuan smart Android sama e-modul. Terima kasih pada Bapak Gubernur sudah memberi program kelas virtual, jadi saya bisa ada harapan buat meraih cita-cita saya lagi. Terima kasih pada Bapak Gubernur yang memberi kesempatan anak saya untuk belajar lagi, dan ini pintu untuk mencapai mimpi-mimpi saya.